Oke, okay. Hai, assalamualaikum warahmatullahi yang menonton dekat Facebook PTTI. Okay, so first of all, hari ni cikgu nak share ada satu soalan yang student tanya cikgu. Sebenarnya dah beberapa hari yang dia tanya, tapi soalan ini cue untuk menjawab tu banyak. Okay, jadi cikgu nak plan untuk nak jawab soalan ni since cikgu rasa ini adalah soalan form 4. Tajuk dia adalah bab 3, yang mana bila ramai orang tengok soalan macam ni, nak kena buat. Okay, so Arisa, Christina. Okay, ni better. Cikgu buang apa nama sound ni, ha? Original punya sound. Okay, kenapa suara cikgu sekat-sekat? Okay, sekarang okay. Sebab tadi guna apa nama, guna ada ni mic. Okay, tak clear. Tak clear, sekarang clear ke tak? Sekarang better ke tak? Kejap. Suara sangkut lagi. Hello? Ha, better. Eh, kena buang juga mic ni. Kan? Okay, so dah okay lah. Kita guna yang apa? Kita guna sound biasa je, tak payah pakai mic. Kejap. Alright, boleh tengok dulu soalan. Okey, ini adalah contoh soalan trial. Dia kata 5.6 gram unsur T bertindak balas dengan lengkap dengan 10.65 gram gas klorin. Okey, so dia tanya kita antara yang berikut, yang manakah mewakili tindak balas? Untuk T ni bertindak balas dengan klorin, yang mana satu yang betul? Okey, dah settle. Alright. So, cara nak jawab, okey, step yang pertama, cikgu start eh. Step yang pertama, bila kita nampak dekat sini soalan, dia bagi dekat kita, kita ada dua benda tau. Kita ada T bertindak balas dengan gas klorin. Okay, as a recap, dalam bab 4 kita belajar gas klorin, dia berada pada kumpulan 17. So, kumpulan 17, kalau cikgu boleh tulis kat sini, group 17. Okay, dia hadir sebagai dui atom ataupun diatomic molecule, dui atom. Apa maksud dui atom? Maksud dia macam ni eh. Kalau kita ada jadual berkala unsur, antara unsur yang famous adalah CBI. Cikgu selalu panggil CBI. CBI tu maksud dia kita ada Cl, C adalah klorin, CBI. Kumpulan 17 ni dia ada tiga yang famous, CBI.
famous gila ya. Tambah-tambah nanti bila kita belajar dalam elektrokimia, benda ni famous. Kita belajar dalam tindak balas redox, benda ni famous. So C ni adalah fluorine, B ni adalah bromine, I ni adalah iodine. Alright, apa maksud Dewey atom? Maksud Dewey atom ni maksud dia, bila kita nak tulis C, klorin eh, kita kena tulis dia sebagai Cl2. Ha, macam tu. Kalau nak tulis Br, kita kena tulis dia sebagai Br2. Maksud dia, Cl ni, okay, dia wujud sebagai Dewey atom. Cl atom yang pertama, Cl atom yang kedua, dia duduk sebelah-sebelah. Ini maksud dia. Kita tak boleh tulis dia sebagai Cl je. I tu adalah iodine lah, I2. Okay, macam ni eh. So, bila dikata gas klorin, maksud dia Cl tu adalah Cl2. Itu konsep ataupun basic yang pertama yang kita perlu tahu. Okay, so sekarang ni dia kata T bertindak balas dengan klorin. T, cuba kita fokus. Kat mana cikgu nak tulis? Ini kenapa eh? Saya bawah ni nampak. Okay, so grup 17, dua atom eh, Cl2, Br2 dengan I2. Okay, so cikgu nak padam yang ni. Okay, sekarang ni soalan bagi dekat kita. Okay, soalan bagi dekat kita, T bertindak balas dengan klorin. Kalaulah cikgu boleh buat kotak, kan? Cikgu buat kotak dia sebagai macam ni. Okay, cikgu buat kotak dia sebagai kita ada T bertindak balas dengan klorin. T bertindak balas dengan klorin. Okay, klorin Dewey atom. Sebab dia kata gas klorin eh. So, cikgu akan tulis Cl ni sebagai Cl2. Okay, so sekarang daripada info yang kita ada, yang ini eh, kita ada gram. So, maksud dia gram ni maksud dia ini adalah jisim. So, cikgu tulis ini adalah jisim. So, 5.6 gram. Cikgu salin dia balik. 10.65 gram. Okay. Okay. Ini step yang kedua. Kedualah yang pertama tadi. Konsep nak jawab soalan ni, konsep yang pertama yang kita kena tahu adalah klorin ni dia adalah Dewey atom. Cl formula dia mesti ada dua. Kalau kita tersilap macam kita tak tahu, oh Cl ni tak tahu dia adalah Dewey atom, maksudnya dia akan tersilap kat sini sekejap lagi. Okay, so next step, bila kita dah buat jisim, apa benda yang kita nak kena tahu yang mana satu antara semua ni adalah betul? Okay, sebenarnya kita kena tahu yang ini, T ini, bila dia bertindak balas dengan Cl, kita kena tahu berapa mol. T bertindak balas dengan berapa mol. Dengan erti kata lain, maksudnya macam ni. Jisim ni, kita kena convert information jisim ni kepada mol. Okay. Menggunakan formula. Nampak ke? Di sini nampak sini. Okay. Kita recall balik eh, bab 3, form 4. Rumah mol berada di bawah sebelah kiri. Cikgu tulis mol kat sini. Kita nak cari mol eh. Kita ada jisim. Okay, so kat atas ni adalah jisim. Okay, sementara dekat bawah adalah JAR ataupun JMR. Okay, so bila kita nak kira mol, maksud cikgu macam ni tau. Nak tahu yang mana satu yang betul. Maksudnya ni T, ni Cl, ni T, ni Cl. Semua T dengan Cl, T dengan Cl. Tapi which one yang betul? Alright. Kita kena tahu T ni sebenarnya berapa mol. Nombor dekat depan ni berapa? Mol. Mol. Okay. Nak tahu mol ni, kita boleh dapat daripada jisim. So, jadi nak kira mol, cikgu akan tutup mol sini tau. Right? So, mol sama dengan jisim
kita bahagikan dengan JAR ataupun JMR. Jadi, tengok eh. Cikgu akan ambil 5.6 gram G-SIM bahagikan dengan JAR bagi T. JAR bagi T, soalan dah bagi dekat sini 56. So, bahagi 56. Okay, dapat jawapan dia berapa? 0. Berapa eh jawapan dia? Suka komen. Tak naklah tulis lagi jawapan. Nampak sampai bawah eh? Boleh lagi. Sampai mana ni? Tak boleh ni, bawah. Sengit-bengit kalau dia boleh tepi. Cikgu ni kena buat dia boleh tengah. Sekejap eh, sekejap eh. Okay, so 5.6 bahagi 56, kita akan dapat jawapan dia adalah 0.1 mol. Okay, so daripada sini pula sama, benda yang sama kita akan buat. Tengok, cikgu akan ambil, nak kira mol, kita akan ambil G-SIM. Nak kira mol, tutup mol, G-SIM bahagi dengan JAR ataupun JMR, 10.65 gram bahagi, alright. Bahagi, ok dalam kes ni nampak CL ada 2. Ok, jadi kita akan ambil 1 biji CL, dia punya G-SIM dia adalah 35.5. Jadi cikgu akan ambil macam ni tau, 35.5 kita kena darab dengan 2. Ok, ni tak sama dengan formula empirik eh. Kalau formula empirik maksudnya kita tak perlu bahagi dengan 2, kita tak perlu darab dengan 2. Ini tak sama dengan formula empirik, tak sama. Okey? Kenapa? Sebab ada, okey. So, kita dah dapat jawapan. Cuba komen dekat bawah siapa yang boleh kira dekat cikgu. 10.65 gram bahagi dengan 71. Dapat berapa? Ilyas Junaidi 0.15, Ikra Is, Azrul Syazmin, Hafsah, Arisa, yes, betul lah tu. 0.15 mol. Okay, okay, sini dah settle. Tak muat lah, kita tak cikgu sama kat sini. Okay, alright. So, bila dah settle, nampak tak? T dengan CL. T ni 0.1. CL ni adalah 0.15. Cikgu tulis kat sini tau. Cikgu tulis balik kat sini. Sekejap eh, cikgu tulis balik kat sini. Kalau kita ada T dan juga CL tu. Okay. T 0.1 mol. 0.15 mol. Okay, tadi cikgu kata nak tahu yang mana satu betul kat sini. Right, kita kena tahu kat sini, kita kena tahu dia punya simplest mol ataupun nisbah mol yang teringkas, nombor yang paling kecil. Jadi cara dia, kita kena buat macam ni. Ambil 0.1 bahagikan ni 0.1, ini 0.15. okey, dua-dua ni kita bahagikan dengan mol yang paling kecil. Antara 0.1 dengan 0.15 yang mana yang lebih kecil? Cuba komen. Antara 0.1 dengan 0.15 yang mana yang paling kecil? So confirm 0.1. Okay, so kita akan dapat jawapan dia dekat sini. Kalau kamu tekan calculator, yang ini dapat 1, yang ini dapat 1.5 eh. Okay, ada yang terus dapat jawapan. Okay, so dia lebih kurang macam dalam kita buat formula empirik. Cumanya beza dia kat sini eh. Dalam formula empirik, selalunya kita tak bahagikan dengan dia punya JMR. Selalunya kita akan bahagikan dengan JAR. Okay, so
Bila kita dapat 1 dengan 1.5, yang ini adalah nombor perpuluhan, kita kena darabkan dengan 2 supaya kita nak jadikan dia nombor bulat. Okey. So 1.5 darab 2 dapat 3, yang ini darab 2, yang ini pun kena darab 2. So kita dapat 2. Okey, as a conclusion, T ni adalah 2, CL ni adalah 3. Maksud dia T bila dia bertindak balas dengan CL, so T ni tadi kan 5.6 gram bersamaan dengan 2 mol. So 2 mol baik. Yang ni betul, yang ni betul. So yang ni dah salah. So yang ni betul. Okay, CL tu 3 mol. Depan ni tak ada 1 mol lah. Dah salah. So 3 mol. So jawapan dia B. Ada dah cikgu tengok yang tulis jawapan dia terus kan. Okay. Dia tricky sikit lah. Tricky sikit lah. Okay, 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 okay. Alright. Okay, so settle. Yang ni cikgu nak jawab satu lagi soalan. Soalan ni daripada pelajar OTC. Okay, cikgu baca soalan dia berkaitan dengan macam mana kita nak tukar unit. Soalan bagi dalam kepekatan ataupun kemolaran. Sekejap lagi cikgu tulis kat depan. Okay, satu lagi soalan eh. Boleh? Cikgu padam. Okay, cikgu padam dulu soalan ini. Kita pergi kepada satu lagi soalan yang cikgu nak jawab. Okay, sebelum tu, andai kata sesiapa yang ada soalan nak tanya cikgu, okay, boleh komen dekat bawah eh. Kejap lagi cikgu tengok, andai kata cikgu sempat jawab, cikgu jawab. Andai kata tak sempat, maksudnya kita akan jawab dalam next section. Sekejap, kita ambil tisu sekejap. Ambil tisu sekejap. Tepi ompor. Okay, cikgu cakap dekat student-student OTC ataupun student-student yang ada SPM this year. Semalam ke dua hari lepas KPM keluarkan tarikh baru bagi SPM. Okey, jadi SPM untuk batch 2020 dilanjutkan ke 16 November. So dia lebih kurang 2 minggu lewat compare to yang asal. Okey, so bagi cikgu, kita mestilah jadi orang yang pintar kepada peluang. Maksud dia, bila dia lewat, jadi kita gunakan masa cuti kita ni, masa yang bukan cuti, masa yang kita kena duduk rumah PKP ni, untuk kita habiskan buat revision. That's why cikgu selalu advise kepada student-student yang dekat apa nama PTTI ataupun student online ataupun student OTC, untuk setiap hari kita konsistenkan belajar melalui video-video. Okay, so soalan yang next. Okay, macam mana nak hafal warna unsur? Tips nak ingat formula kimia sebatian ion. Nombor ion tanya. Nisbah mol tak boleh dalam bentuk perpuluhan. Yes. Cikgu, macam mana nak ingat formula CHAS? Cikgu, apa itu Nestle? Sekejap. Oh, baru saya tahu kena darab 2 kali perpuluhan. Kenapa orang yang tanya sebab apa kena darab 2 eh? Sebab 1.5 tu tadi dia dalam bentuk perpuluhan. Maksudnya kita kena jadikan nombor bulat. So kena try test lah. Kalau 1.5 darab dengan 3, kita akan dapat 4.5. Dia still nombor perpuluhan. Jadi kamu try test, nak kena darab berapa dia akan jadi nombor bulat. That's why cikgu darab 2 tadi dia jadi dapat 3. Okay, right. Cikgu, physics dekat SOP tu cikgu apa ajar? Okay, untuk seminar online, untuk physics, cikgu Rashidan akan ajar. Cikgu, kenapa karbon dioksida diklasifikasikan sebagai beraksid? Okay, CO2, kalau kita tengok karbon, dia berada pada grup 14. So, starting grup 14 sehingga 17, itu adalah beraksid. Contoh gas-gas lain yang beraksid adalah gas nitrogen dioksida. So kita tengok perkataan nitrogen tu, dia berada pada grup 15. Jadi dia adalah berasid. Sama juga dengan CBI. CBI tu dia adalah asid.
cikgu macam mana nak senang ingat cas? Okey. Nak senang ingat cas? Banyak yang orang tanya nak senang ingat cas kan? Okey, bagilah tips nak senang ingat cas. Senang ingat. Mula-mula macam tak nak jawab soalan tu. Sebab dah pernah jawab. Okey, tak apa. Tapi cikgu jawab lagi sekali. Macam mana nak senang ingat cas? Okey. Dia ada beberapa tips, alright? Tips yang pertama adalah dalam exam kita kan diberi jadual berkala unsur. Ingat tak? Kan dalam exam kan kita diberi benda lain. Ni dia ni. Allah. Lah, kes. Seadanya lah. Belas, 15, 16, 17, 18. Tak adalah tepat yang cikgu lukis. Taklah tepat sangat. Bolehlah sikit-sikit je. Alright. Kan dalam exam kita diberi benda ni. Okay. So, yang ini, kalau cikgu boleh lukis, alright. Yang ini adalah group 1. Cikgu tulis G1 eh. Group 1. Ke bawah kan? Group 1. Group 2. Group 1 ada hidrogen kat atas ni tau. Okay. So, sini grup 3, 4, 5 sehinggalah kat sini adalah grup 13. Maksud dia kat sini daripada grup 3 sampai grup 12. Kita panggil benda-benda yang duduk kat dalam ni, kat dalam dalam gua ni, dalam lorong ni. Okay, kita namakan dia sebagai unsur peralihan. Okay, ataupun dalam bahasa Inggeris adalah transition element. Dalam soalan objektif ataupun subjektif paper 2 section A. Okay, soalan suka tanya dekat sini. Dia suka tanya apakah tiga special characteristics untuk transition element ataupun tiga ciri keistimewaan untuk unsur peralihan. Adalah tiga. Cikgu tak nak fokuskan dekat sini. Membentuk sebatian berwarna, dia bertindak sebagai mangkin, mempunyai lebih daripada satu nombor oksidaan. Cikgu tak nak fokuskan kat sini eh. Okey. Kat sini grup 14, 15, 16, 17, 18. Kamu jangan rasa kena hafal pula benda ni tau. Memang diberi. Jangan hafal. Ni memang dia bagi. Okey. Cikgu bagi contoh. Katakanlah dia bagi dekat kita, kat sini ada Na, kat sini ada Mg. Contoh, sini ada Al, sini ada Cl. Okay, kita tak tahu ni, berapa cas benda ni, Okay, tips yang pertama, tak perlu nak ingat macam Mg 2 plus, Na plus, lepas tu Ba 2 plus, Ca 2 plus, tak perlu nak ingat macam tu. So, cara nak ingat adalah, okay, kita tengok eh, benda yang berada pada kumpulan 1, cikgu akan tulis dia sebagai 281. Ataupun dia punya susunan elektron ataupun elektron arrangement dia adalah 281. Sebab tu dia berada pada kumpulan 1, reason dia sebab dia mempunyai 1 elektron valence, EV. Right? Sebab apa benda ni duduk dekat kumpulan 2? Sebab dia mempunyai susunan elektron 282. So dia mempunyai 2 elektron valence. That's why dia berada pada kumpulan 2. Okay, so yang ni dah tahu. Okay, sekarang ni kita tengok lah yang satu. Yang satu ni 281. Stabil ke tak stabil satu ni? Cuba komen. Stabil ke tak stabil? Sesuatu atom, kalau dia nak stabil, kan? Kat hujung dia ni, dia mesti cukup 8 biji. So, kalau dia ada satu, stabil lah. Sekejap, cikgu tengok. Alisa cakap stabil. I know tak stabil. Tak stabil. Yes! Jawapan dia sebenarnya tak stabil. Sesuatu atom, dia hanya akan stabil kalau kat belakang ni ada 8. Untuk
3 petala, kat belakang ni dia mesti ada 8. Kalau dia ada 1 je petala, dia kena ada 2. Baru stabil. Ni tak stabil. So, untuk atom ni stabil, apa yang dia kena buat dengan 1 ni? Dia nak kena donate 1 ke? Donate ni maksudnya buang lah. Buang lah 1 ni. So, barulah jadi 28. 28 tu stabil. Ha, dia nak kena donate 1 ke ataupun dia nak kena curi lagi 7? Which one yang senang? Soalan cikgu. Antara donate 1 atau curi 7, which one yang senang? Kalau 7 tu nak kena curi, panjang juga jalan cerita dia, banyak sangat. Better yang ini. So, atom kita dia takkan buat yang ini. Sebab 7 tu banyak, ambil nombor yang paling kecil. So, dia akan don 1. Okay, don 1. So, cara ingat dia, don, donate. Sekarang ni kan ramai orang suka donate. Don ni, sifat dia positif. Donate ni, sifat dia positif. Kalau dia donate 1 elektron, dia akan jadi positif 1. So, maksud dia, benda-benda yang berada dekat grup 1 ni, kan dia macam ni, 2, 1. 2, 8, 1. 2, 8, 4, 1. Semua dekat grup 1, hujung dia 1, dia akan donate 1. Jadi, dia akan jadi cas positif. Allah. Positif 1. So, kamu tak perlulah hafal. Kamu dapat je jadual berkala unsur. Nampak je dia berada dekat kolam nombor 1 ni. Contoh, hidrogen kat atas sekali. Lepas tu lithium. Lepas tu natrium. Lepas tu kalium. Lepas tu rubidium. Semua benda tu adalah positif 1. Tak perlu hafal. Kena faham konsep ni je. Okay? Kalau dua, cikgu tanya je. Kalau 2, 8, 3. Okay. Stabil ke tak stabil? Stabil ke tak stabil? 2, 8, 3. 2, 8, 3. Stabil ke tak stabil? Sekejap, cikgu ada info. Hai. Stabil ke tak stabil? Donate tu pergi kat susunan 2, 8, 7. Ha, pergi kat siapa? Nanti kita belajar dalam next topic. Tak stabil, Nabil. Tak stabil. Tak stabil, Miza Maisarah, Syamimi, no pun cakap tak stabil. Amirah Hazirah cakap tak stabil. Alia Izzati kan, tak stabil kan? So, kalau tak stabil, okay, soalan cikgu. Okay, katalah cikgu bagi aluminium lah benda ni. Okay, so aluminium kita ni, dia nak kena donate 3 ke? Don 3 elektron atau? Cikgu suka cakap curi. Curi 5 elektron. Sebab key dia hujung nak kena bagi jadi 8. Kalau donate 3 maksudnya hilanglah 3 ni. Maksudnya dah jadi 8. Kalau curi 5 maksudnya 5 masuk sini jadi 8. Tapi soalan cikgu, dia buat don ke dia buat curi? Cuba komen. Don ke curi? Ke tak tahu? Cuba komen. Don ke curi? Don atau curi? Don ke curi? Sekejap cikgu komen. Tak stabil, don 3E. Don 3E. Aizalina Farid. Nabihah. Donate kan? Of course lah don. Donate. Tengok nombor yang paling kecil eh. So, sama juga. Don sifat yang positif. Donate 3, dia jadi positif 3. So, segala benda yang dekat sini tak perlu hafal cas ya. So, AL, that's why lah kita. Ada setengah student tu dia hafal Al3+. Reason dia kat sini. Okay. Contoh lain. Kalau cikgu bagi oksigen. Oksigen 2, 6. Okay. 2, 6. 6. Stabil ke tak stabil? 6 stabil ke tak stabil? Stabil ke tak stabil 6?
Don, yes. Enam, stabil tak? Enam tak stabil. Jadi, macam mana nak bagi benda alam ni stabil? Kita nak kena, okay, soalan cikgu ni, soalan cikgu kat sini, kita nak kena don enam, buang enam, don enam atau curi dua. Which one? Cuba komen. Nak kena don ke nak kena curi dalam kes ni? Nak kena don ke nak kena curi? Ke tak tahu? So, cikgu kata tadi, kalau kita ada atom oksigen, susunan elektron dia adalah 2, 6. Tadi ramai yang jawab, 2, 6 tu tak stabil. So, untuk mencapai susunan elektron yang stabil, oktet ataupun duplet, so, atom oksigen kita perlu donate 6 ke perlu curi 2? Sebab kita nak bagi dia cukup 8. Which one? Curi 2. Adik cakap curi 2 kan? Syahmi. Curi 2. Harissa. Curi 2. Nurin. Curi 2. Nampak? Andai pun. Sebab kita kena ambil nombor yang paling kecil. Jadi, dia takkan buat lah kendala ni. Dia akan curi 2. Curi sifat yang negatif. Curi negatif. Curi 2, negatif 2. So, maksud dia 2, 6 ni kumpulan 16. Siapa yang duduk dekat kumpulan 16? Semua adalah cas negatif 2. Semua tadi kumpulan 13 apa? Positif 3. Dia semua ke bawah macam tu. Okay, so kalau kamu dapat baca ni pun, at least benda-benda yang berada pada kumpulan 16 kamu dah tahu. O negatif 2. CBI, contoh kan. CL tadi 2, 8, 7. 7 dia akan curi 1 kan. So dia akan jadi negatif 1 kat sini. Okay, so sini positif 2. Dah lah cikgu jawab soalan yang siapa kan tadi bertanya tentang ingat cas. Itu salah satu cara lah. Ada lagi beberapa cara. Ini cara yang pertama. Dia ada 3 tips sebenarnya. Ini bagi tips yang pertama. Okay, cikgu nak tunjuk satu. Cikgu nak jawab soalan ada pelajar OTC. Okay, OTC tu apa? Cikgu nampak tadi ramai yang berada kat sini, student-student OTC kita. OTC tu adalah online tutorial class yang mana PTTI memang kita dah organise OTC ni since daripada 2018. Okay, so konsep OTC ni sebenarnya adalah konsep sama seperti kelas harian biasa. Maksudnya student-student ni every week dia akan belajar maths, fizik, kimia, bio. Okay, every week. Dalam sebulan tu ada 3 minggu kan? 3 minggu dia punya kelas. Okay, cumanya bezanya dia belajar, dia tak datang ke tempat kita. Dia belajar secara online. So, daripada 2018 kita dah start buat. Okay, student kita pun lebih daripada 500 orang student untuk OTC. Cumanya untuk this year, yelah dah PKP ni ramai yang enroll untuk OTC. Jadi cikgu nak jawab ada satu soalan tadi. Kejap cikgu cari dalam grup OTC. Okay, soalan dia berbunyi macam ni. Okay, soalan dia berbunyi, kemolaran suatu larutan asid nitrik. Kemolaran suatu larutan ini, soalan student OTC. Okey, kemolaran suatu apa ni, larutan asid nitrik. Asid nitrik, cikgu baca untuk semua, ialah
2 mol DM negatif 3. Berapakah kepekatan asid itu? Okey, soalan tanya. Siapa yang menonton ni mungkin dia ibu bapa ataupun kakak-kakak, abang-abang yang ada anak ke adik ke dalam aliran sains student yang nak SPM tahun ni, SPM 2020. Mungkin boleh tag anak masing-masing, adik masing-masing ataupun kawan masing-masing supaya dia boleh menonton nanti bila dia, by the time dia buka aja Facebook esok pagi, so dia nampak tag tu. At least kita boleh sharing ilmu. Sebab cikgu punya experience adalah last 2 years, 2018 hujung tahun. Bukan hujung tahun. Hujung tahun ke? Hujung tahun lah kan? Hujung tahun. Ada seorang parents ni, dia terjumpa hujung tahun ke? Dia hujung tahun. Dia bila naik form 5 baru boleh drop kan? Hujung tahun betul. Hujung tahun dia terjumpa satu video perkongsian kita, perkongsian cikgu. Video 12 minit tau, cikgu selalu cakap benda ni. Video 12 minit tentang elektrolisis. Parents tau, ibu. Okay, ibu. Okay, jumpa video tu, dia tengok video tu dan apa inisiatif ibu ni adalah dia tekan button share dekat bawah sebelah kiri rasanya, sebelah kiri ke belah kanan tengoklah. Dia tekan button share tu dekat anak dia. Anak dia ni, mungkin cikgu boleh mention dia, nama dia, dia pun dah tahu, Adriana Balkis, dah memang nyaris-nyaris nak drop dah subjek kimia. Sebab dia fail dalam exam. Biasalah bila apa, bila habis PT3 tak pernah fail, masuk je ambil chemistry tiba-tiba fail. So perasaan give up tu, so nak drop. So by the time si ibu ni bagi je dekat Adriana, so Adriana tonton video tu, dia rasa faham, dia buat soalan pasir, dia boleh jawab. So starting dari situ, dia start mengikuti kelas-kelas dan video-video PTTI. Last year, SPM 2019, baru dapat result, bulan lepas kan, bulan ni lah kan, baru dapat result. Dan result dia adalah bergoyang-goyang tu. Dan result dia adalah tak okey. Dan result dia adalah dia dapat A+ untuk kimia. That's why cikgu selalu remind ataupun cikgu selalu pesan, andai kata ada ibu bapa yang dekat luar sana, tag anak masing-masing. Sebab kita tak tahu, by the time dia tekan Facebook tu, bila kita tag, at least dapat notification, dia ada chances dia untuk dia menonton video tu. Okay? So soalan benda ni sangat simple tau. Berapakah, kita continue balik, kepekatan asid dalam gram DM negatif 3, GAR H sama dengan 1, N sama dengan 12, O sama dengan 16. Simple je soalan ni. Okay, cuba baca dulu soalan. Macam mana dah jawab ni? Okay, okay. So dia bagi kemolaran, cikgu baca kemolaran sesuatu larutan asid nitrik adalah 2 mol DM negatif 3 ataupun dalam bahasa Inggeris adalah molarity of nitric acid solution is 2 mol DM negatif 3. So soalan tanya, berapakah kepekatan asid dalam gram DM negatif 3 ataupun dalam bahasa Inggeris berapa nama sering kena apa? Calculate lah, calculate the concentration of the acid in gram DM negative 3. Okay, siapa yang boleh jawab? Okay, cikgu tunjuk nanti senang. Minta student OTC, esok ada kelas chemistry student OTC dengan AdMax sebelum petang. Okay, cara dia macam ni. Senang je. Kita, keyword kita yang ni dengan yang ni. Dua je keyword. 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 Cikgu bulatkan keyword. Okay, ni dan juga ni. Okay. So, cikgu akan tulis dia sebagai 2 mol DN negatif 3. So, cikgu tulis macam ni. 2 mol
DM negatif 3. Negatif tu maksud dia dia berada di sebelah bawah. Jadi cikgu akan tulis dia sebagai DM kuasa 3. Okey, matematik eh. Contoh, kalau kita ada X negatif 2, maksud dia negatif tu maksud dia duduk macam tu. Negatif tu maksud dia X duduk dekat bawah, dia kuasa 2. Okey. Tak nak belajar maths pula kat sini kan? Okey. So DM negatif 3, cikgu tulis DM kuasa 3, dia duduk dalam bawah. Okey. So sekarang ni soalan kata, berapakah kepekatan asid dalam gram DM negatif 3? So soalan tanya kita, dia suruh kita tukar benda ni dalam gram DM kuasa 3. Okey. Yang sebelah bawah ni tak ada apa-apa kat depan, maksud dia 1. Tak ada apa-apa kat depan, maksud dia 1. Maksudnya yang ini dia tanya. So, okey. Cikgu suka buat macam ni. Atas tukar ke atas, bawah tukar ke bawah. So kalau kita tengok bawah DM kuasa 3, nak tukar kepada DM kuasa 3, maksudnya unit dah sama. Jadi biarkan dia. Cuma benda yang kita kena buat kerja sikit adalah mol kita nak tukarkan kepada gram. Gram ni adalah jisim. Okay, mol nak tukar kepada jisim. Kalau kita boleh buat triangle. Okay, mol bawah sebelah kiri, jisim dekat atas, jisim molar dekat bawah. Okay, soalan cari jisim. Sini tau. Boleh faham? Mol nak tukar kepada jisim. Maksudnya kita nak cari jisim ni. So, tutup jisim. So, cara nak dapatkan jisim adalah mol, nampak ke? Mol darab dengan JMR. Mol ni 2. Darabkan dengan JMR. Mungkin kena ke bawah sikit. Sikit je. Jap, jap. Okay. Mol darab dengan JMR eh. Jadi, mol dah ada. Jadi, cikgu darabkan dengan JMR bagi asid. HNO3. Okay, so kita darab lah. HNO3, H berapa? H tambah N tambah 3O. Ini satu-satu ni. 1 tambah 14 tambah 3 darab 16. Berapa? 3 darab 16, 381, 48, 58, 62, 63. Betul? Cuba kira kejap lah cikgu. Last kali dia buat apa? 2 darabkan dengan benda ni, dapatlah jawapan. Kat bawah tak boleh buat apa sebab unit sama. Unit sama. Kita settlekan yang atas je. So dapat jawapan berapa lah? 1, 2. Sekejap, kasi komen je. Ada yang dapat jawapan? 63. Sini 63 kan? 63 darab 2. Sini 63 darab dengan 2 mol. Sebab 63 tu adalah JMR. Dapat berapa jawapan dia? Yes, yes, yes. 63 tu betul. Ilyas Junaidi, Miza, Putri Anis, Danish, Fiza, Aino, semua dapat 63. Semua dapat 63 kan? 63 sini kan? Sini kan 63. Kita nak cari jisim. Macam mana nak cari jisim tadi? Mol. Apa ke sini? 2 darab 63.
Dapat lagi sen. 2 darab 63 berapa? 2 darab 63, 1, 2, 6. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Okay, gram dekat atas. Dn kuasa 3 dekat bawah. Tu dia sama balik. Dn negatif 3. Dapatlah jawapannya. Okay. So basically, cara tukar unit ni adalah method yang cikgu sangat suka. Kalau naik dalam chemistry ke, dalam fizik ke, fizik bab satu lah. Selalunya tukar-tukar unit ni. Macam tu je. Muhammad Isan, betul eh? Unit dia, jangan lupa. Unit dia, gram kat atas, dm kuasa 3 kat bawah. Dia still lagi ada eh. Tak hilang eh. So gram dm negatif 3. Yes, Amirah Hazirah, tepat sekali. Uzmana Hashim, Fizah Aziz, yes. Ini bab 7 tau. Tajuk dia adalah acid base. So dalam acid base ada 5 subtopik yang penting. Okay, so cikgu harap yang OTC 5 subtopik yang penting ni kita dah cover. Okay, settle. Garam pun almost settle. So this week ke next week? Ni hari Ahad, kira next week kan? Jumaat, Sabtu, Ahad kita akan berjumpa dalam SOP Serena Online Proven Result untuk 3 subjek eh, Admat, Fizik dan juga Kimia. So untuk Kimia, cikgu akan cover Elektrokimia, merangkumi elektrolisis dan juga sel kimia. Lepas tu kita nak pergi kepada bab 9 tentang pembuatan bahan dalam industri yang ada proses sable, proses sentum, alloy, polimer. Benda-benda tu. So cikgu punya aim habis di PKP ni semua form 4 settle revision secara details. Dia bukan yang revision yang seorang-seorang. Sebab bila kita revision seorang-seorang, kita pun tak tahu kalau kita tak faham nak tanya siapa. Ni revision yang details, maksudnya ada nota, buat soalan. Okay, untuk Syahmi Firdaus, untuk bio kita akan support dengan video. Okay. Alright, Najiha Izora. Okay. Alright, welcome Miza Maisara. Okay. So, untuk next week, starting esok Isnin, semua yang berada dekat Facebook, sama ada student OTC ataupun student seminar online ataupun semualah yang berada kat rumah, jangan lupa untuk tengok jadual-jadual yang PTTI keluarkan. Sebab everyday kita akan still kita akan ada apa sesi live secara percuma dekat kita punya Facebook page, dan juga kita ada course-course lain secara online juga yang kita ajar secara detail lah. Antaranya next week hari Jumaat, Sabtu, Ahad eh, seminar online Global Result. Yang mana untuk tiga-tiga subjek tu banyaknya form 4 eh, semua form 4 eh. Topik form 4 yang kita akan drill lah. Tapi jangan tanya cikgu yang form 4 boleh join ke tak. Kita memang spesifik untuk seminar online tu adalah untuk form 5 sahaja. Tapi untuk form 4 dia ada program-program lain yang kita rangkakan. Okay, so thank you. Boleh tidur dah malam ni. Siapa yang belum study lagi malam ni, okay, tonton video ni as a dah kira revision. Kita punya aim satu hari satu video. Okay, so thank you bagi semua yang menonton. So insyaAllah nanti kita berjumpa lagi dalam next session di page PTTI. Thank you, bye.